Grimlock adalah Dinobot terpintar. Halo teman-teman, balik lagi di channel Borneo Gaming. Jadi di video kali ini kita akan bahas lagi event Transformer yang sudah hadir di original server. Nah, jadi kali ini saya akan share tips kepada kalian bagaimana cara mendapatkan skin Transformer dan skin Epic di event Transformer ini. Nah, jadi pastikan kalian klaim dulu untuk pre-order 1 Transformer Pass ini. Setelah itu kalian bisa selesaikan quest untuk mendapatkan Transformer Pass ini. Kalian cukup top up saja 344 diamond. Di sini total Transformer Pass yang bisa kita dapatkan adalah 16 Transformer Pass. Tetapi di sini kita harus gunakan dulu 250 diamond, teman-teman. Nah, jadi kalian bisa top up di Borneo Gaming underscore store. Ini adalah store saya. 344 diamond hanya 80 ribuan saja. Nah, kenapa harus top up 344 diamond, Bang? Jadi kita harus menggunakan 250 diamond dulu, teman-teman, untuk menyelesaikan quest Transformer Pass-nya. Nah, jadi pertama-tama kalian harus draw dulu yang satu kali yang 112 diamond, teman-teman. Nah, jadi kita sudah memakai 112 diamond. Selanjutnya kalian ke tab event, ke Transformer Scratch Card. Nah, kalian beli Transformer Pass yang harganya 50 diamond, itu kalian mendapatkan 1 Transformer Pass. Habis itu kalian beli lagi 1 Transformer Pass yang harganya 175 diamond. Nah, di sini kita sudah menggunakan 337 diamond. Jadi quest untuk menggunakan 250 diamond sudah terpenuhi. Dan di sini kita juga mendapatkan 2 tambahan Transformer Pass, teman-teman. Dan di sini kita sudah bisa 20 kali draw karena 1 tiket dari pre-order dan 16 tiket dari quest sudah 17 tiket. Ditambah event scratch card kita sudah mendapatkan 2 tiket. Jadi ada 19 tiket ditambah 1 kali draw tadi, berarti total ada 20 kali draw, teman-teman. Nah, 20 kali draw kita sudah dijamin mendapatkan 1 skin Transformer yang Grimlock dan 1 skin Epic atau di atasnya. Nah, dikarenakan kemarin saya sudah draw dan sudah mendapatkan skin Transformer yang Grimlock, jadi hari ini 10 kali draw berikutnya saya dijamin mendapatkan skin Epic atau di atasnya, teman-teman. Berarti hari ini saya akan mendapatkan 2 skin Epic karena saya sudah bisa 20 kali draw. Nah, kalau teman-teman yang mengikuti trik saya, berarti kalian akan mendapatkan 1 skin Transformer dan 1 skin Epic. Oke, jadi langsung kita gaskan saja, langsung 10 kali draw ya. Oke, semoga saja hoki kita bagus kali ini, teman-teman. Yang pertama kita mendapatkan skin dari Guinevere yang Fleur de Bleu. Nah, ini sudah dapat 1 skin normal dari Guinevere ya. Lahir dengan bakat. Oke, yang kedua kita dapat skin elite dari Diggy yang Circus Clown. Wah, lumayan ya, sudah dapat 1 skin normal dan 1 skin elite. Ini kalau nggak salah lihat tadi saya mendapatkan skin Epic Alucard ya. Nah, benar kan, ini skin Epic Alucard yang Light Bond, teman-teman. Jadi event ini worth it sekali. Kita cuma top up 344 diamond, kita bisa mendapatkan skin Light Bond seharga 1089 diamond, teman-teman. Belum lagi skin normal dan skin elite yang kita dapatkan. Nah, ini kita dapat bingo kedua nih, dan sudah dikonfirmasi oleh Bang VG Gaming bahwa tidak ada pola yang tetap untuk bingo ini, teman-teman. Ternyata di sini kita mendapatkan 5 skin dalam 10 kali draw, guys. Jadi event ini cukup worth it ya, kita cuma perlu modal 344 diamond sudah bisa dapat skin sebanyak ini. Dan di sini kita akan lanjut draw yang satu kali ya, karena kita baru 10 kali draw. Nah, ini kita coba pakai 1 Transformer Pass yang satu kali, ternyata kurang hoki ya kalau satu kali, teman-teman. Oke, kita coba draw lagi ya, 1 kali lagi. Nah, jadi kalian bisa coba tips yang saya berikan ini, semoga kalian dapat banyak skin juga, guys. Oke, kita draw 1 kali berikutnya dan ternyata kita dapat skin spesial Hellcat, teman-teman. Ini harganya 749 diamond loh. Jadi event ini worth it sekali, teman-teman, karena kita sudah mendapatkan skin dengan total harga sudah lebih dari 1000 diamond. Oke, ini 1 kali gacha berikutnya, kita lihat dapat apa. Wah, dapat Magic Wheel Potion, teman-teman.
Oke, ini tadi transformer pass-nya saya lupa klaim teman-teman. Ternyata masih ada 7 transformer pass. Jadi kita akan lanjut gacha lagi satu kali satu kali. Kita kurang hoki ya kalau gacha satu kali teman-teman. Semoga kalian langsung gacha 10 kali 10 kali aja. Nah, jadi total draw kita hari ini adalah 20 kali draw untuk pakai trik ini ya. Dan semoga aja kita bisa mendapatkan skin epic atau di atasnya ya, karena kita sudah 20 kali draw kali ini. Ternyata gacha satu kali kurang worth it teman-teman ya. Kita gaskan lagi, kita masih punya transformer pass. Ternyata benar ya, gacha satu kali itu ampas guys. Jadi di sini kalian dapat skin apa aja dari transformer ini guys. Kita coba pakai teori buka skin transformer dulu ya. Semoga saja dapat skin transformer yang Soundwave ini, karena ini keren banget kalau menurut saya guys. Jadi semoga aja ya kita dapat skin transformer yang ini. Amin. Oke, sisa 2 transformer pas kita, langsung gaskan saja. Dan wih, mantap guys, dapat skin epic Freya guys. Jadi ini worth it banget ini. Sudah dapat skin lebih dari 1000 diamond guys. Ini 2 skin epic sudah kita dapat. Oke, kayaknya kita masih ada transformer pass ya. Semoga saja bisa dapat skin kolektor guys. Nah, ini sudah 20 kali draw kalau kalian ya. Saya sudah 30 kali di sini guys. Jadi di sini bingonya sudah tidak tetap polanya, kata Bang V Gaming. Jadi nggak bisa ikut pola lagi di sini katanya. Oke, kita masih ada satu transformer pass. Semoga ini dapat skin bagus ya. Ini yang the last nih. Anjay, tiket terakhir kita dapat skin limited dari Zax teman-teman. Berarti hoki banget, kita cuman keluar 344 diamond, kita dapat 2 skin epic dan 1 skin epic limited. Kalau kalian mungkin bisa dapat 1 skin transformer dan 1 skin limited. Jadi semoga saja kalian bisa mengikuti trik yang saya kasih ini ya. Jika kalian bingung, silahkan kalian komentar di kolom komentar. Nanti saya akan balas satu persatu, guys. Oke, teman-teman, jadi mungkin sampai di sini dulu ya video kita. Jika kalian suka, jangan lupa like-nya juga, share-nya juga, dan subscribe-nya juga. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.